Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma amin ya rabbal alamin. Fadilatul muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, hadirin, hadirat, mu'takifin, mu'tafikifat, rahimakumullah wa radhiya ankum wa baraka lakum. Marilah sebelum kita lanjutkan ngaji tafsir Al-Qur'an pada malam hari ini, kita terlebih dahulu untuk niat i'tikaf bersama-sama di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Kita masuk pada malam hari ini ke ayat yang ke-35 dari suratul Baqarah. Qala ta'ala, وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. وَقُلْنَا لَنُسْتَوُ سَبَ إِنْسُنْ كُسْتِي الله يَا آدَمُ هِنَا بِآدَمُ اسْكُنْ مَنْغُنَا سَبَ سِرَا anta yusira Nabi Adam wa zaujuka lan bojo ira rupane sayyidatina Hawa al jannata ing suwarga wa kula lan mangano sapa sira wong loro Adam wa zauj minha saking jannah ragadan kelawan jembar basa cah nom-nomane los haitsu syi'tuma ing dalam endi enggon syiktuma kang karep sapa sira wong loro wala taqroba lan aja meparet nyedak-nyedak sapa sira wong loro an Adam wa Hawa hadhihi syajarata ing iki kayu fatakuna ai in taqroba lamun nyedak sapa sira wong loro ing hadhihi syajarah fatakuna mongko dadi sapa sira minadh-dhalimina iku golongane wong-wong kang padha dosa kabeh. Pada ayat ini kita maknai secara harfiah terlebih dahulu. Arti bebasnya adalah kami Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam dan Hawa, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Di sana makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Los. Dan janganlah dekati pohon ini, sehingga jika kamu mendekati pohon ini, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim. Nah, perlu kita bahas munasabah atau korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Kalau kita ingat ayat sebelumnya adalah perintah sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam, alias di situ antara Nabi Adam dengan malaikat Nabi Adam memenangkan pertandingan sehingga mendapatkan predikat juara. Caranya bagaimana? Para malaikat disuruh untuk ikrar sujud menghormat kepada Nabi Adam. Selain daripada itu, hadiah selanjutnya itu ini. Makanya di sini dikatakan, makanya di sini disebutkan, Nangis dulu gak apa-apa. Mohon maaf, kita lanjutkan. Makanya kemarin bahwasanya disampaikan jika Nabi Adam memenangkan pertandingan melawan para malaikat dikasih reward, yaitu ini ayat ini.
Maka disebutkan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Harari, munasabatu hadhihi al-ayah lima qablaha anna Allah subhanahu wa ta'ala lamma syarrafa Adam bi rutbatil ilmi bi istiadil malaikati lahu imtanna 'alaihi bi an askanahul jannah allati hiya darun na'im. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah membuat Nabi Adam menang melawan para malaikat, karena Nabi Adam dikasih bekal ilmu. Terlebih Nabi Adam mendapatkan penghormatan dari Allah dengan cara apa? Para malaikat disuruh sujud hormat kepada Nabi Adam. Maka pada ayat ini dijelaskan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penghargaan yang lain untuk Nabi Adam berupa predikat menjadi warga negara surga. Duwe KTP swarga, paspore paspor swarga. Swargane yang gimana? Allati hiya darun na'im. Kata Syekh Amin Al-Harari, surga ini ya memang surga yang menjadi tempat tinggalnya orang-orang yang akan masuk surga nanti di akhirat. Darun na'im, sebutan bagi surga, tempat yang mana nanti orang-orang mukmin, orang-orang yang saleh dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tinggal di dalam surga. Sudah mendapatkan KTP surga, ditambah lagi apa? Wa adzahalahu jami'a ma fiha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada Nabi Adam untuk menikmati fasilitas surga. Menikmati fasilitas surga. Illa syajarah. Hanya satu yang diharamkan. Boleh semua kamu nikmati kecuali satu, wahai Adam. Apa itu? Asyajarah. Memakan buah daripada pohon tertentu. Penjelasannya bagaimana? Wa qauluhu wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wa fa'idatun nida'i tambihul ma'muri lima yulqa ilaihi minal amr. Wa tahrikuhu lima yukhatabu bihi idh huwa minal umur allati yanbaghi ay yuj'ala lahal balu wa huwal amru bisuknal jannah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan kami berfirman kepada Adam, ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zaujukal jannah, tinggallah kamu, bertempat tinggallah kamu dan istrimu Hawa di surga. Maka kita dikasih tahu oleh Syekh Muhammad Amin Al-Harari, mengapa kata Allah mengiringi, mengawali panggilannya Nabi Adam dengan bahasa ya. Kalau bahasa Indonesianya ya itu apa? Wahai Adam. Kenapa harus seperti itu? Karena ada faedah, ada manfaat apa? Membuat orang yang dipanggil akan terfokus dengan isi setelah panggilan tersebut dipakai. Misalnya saya manggil Mas Sofil, hai Sofil, wahai Sofil. Ketika dia meleng, saya panggil wahai Sofil misalnya. Maka setelah itu harapannya apa? Setelah saya panggil wahai Sofil, harapannya setelah itu Sofil menjadi nama fokus dengan apa yang akan saya sampaikan. Apalagi kata beliau, idh huwa minal umur allati yanbaghi ay yuj'ala lahal bal wa huwal amru bisuknal jannah. Apalagi yang diomongkan oleh Allah kepada Nabi Adam ini nanti adalah perkara yang penting, perkara yang besar, yaitu mendapatkan apa? Perintah tinggal di surga. Ya, kan gitu kan? Perintah tinggal di surga itu termasuk hal yang sangat penting. Contoh misalnya Anda dipanggil oleh Pak Yai, wahai Mas Aska, sini deh sendiko dawuh, tak nikahno yo karo anakku. Loh, kan gitu kan? Itu sesuatu yang harus mendapatkan perhatian penting. Nah, maka seringkali Allah nanti subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, ya Bani Adam, ya Adam, terus dan ayat-ayat yang lainnya itu adalah kemudian apa? Wa ya ayyuhannas, ya ayyuhalladzina amanu. Itu tujuannya untuk menarik perhatian kita dengan apa yang akan disampaikan setelah kalimat tersebut diucapkan. Nah, di sini yang diajak ngobrol sinten? Nabi Adam.
Wa qalu wa ma'nal amru hina ibahatus sukna wal idznu fiha mithlu qawlihi ta'ala fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi li anna al istiqrara fil mawadhi'i thayyibah la yadkhulu tahta ta'abbud. Para ulama mengatakan bahwasanya kata-kata uskun, uskun aliyat artinya apa tadi, tinggallah engkau wahai Adam, itu kan kata perintah. Maka para ulama mengatakan walaupun ini bentuknya kalimat perintah, tapi sebenarnya adalah pengumuman untuk Nabi Adam, pemakluman untuk Nabi Adam, dan pemberitahuan. Bukan sifatnya perintah, pemberitahuan, wahai Adam, kamu boleh itu untuk tinggal di surga. Pemberitahuan. Ini sama halnya dengan ayat yang sering kita dengar ketika Jumatan, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi. Ketika sholat Jumat sudah selesai, kata Allah, fantashiru, budalo, pergilah kalian ke seluruh penjuru bumi. Tapi nyatanya kalau setelah sholat Jumatan di amalia ahli sunnah wal jamaah masih ada wiridan. Berarti perintah ini bukan menunjukkan kewajiban, tapi sebagai pemakluman atau pemberitahuan. Kamu setelah sholat Jumatan boleh lo lagi untuk jualan, boleh kok nanti cari makan, boleh kok untuk pulang kan gitu. Ini konteksnya kalau kita sholat Jumatan di ayat fantashiru. Perintah itu fantasiru, kayak kata perintah, tapi sebenarnya adalah mengindikasikan izin bagi kita. Apakah sholat setelah sholat Jum'ah boleh pergi? Boleh. Mau makan boleh, mau main juga boleh, mau silaturahim boleh, mau iktikaf juga boleh. Nah ini sama. Wa ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau di surga bersama istrimu. Maka kata perintah ini bukan perintah yang harus dilaksanakan sebagai kewajiban, tapi adalah pemberitahuan kepada Nabi Adam, beliau boleh tinggal di surga. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, tartibu khuruji iblis minal jannah wa dukhuli Adam. Antara iblis keluar dari surga dengan Nabi Adam masuk ke surga saat itu, duluan mana? Kan katanya dulu iblis juga pernah menghuni di mana? Surga. Kira-kira iblis masuk surga, dikeluarkannya dari surga itu kapan? Nabi Adam masuknya kapan? Di sini disebutkan oleh Syekh Amin Al-Harari, beliau menukil dari tafsir Al-Qurtubi. La khilafa annallaha ta'ala akhraja iblisa inda kufrihi wa ab'adahu 'anil jannah. Wa ba'da ikhrajihi qala ya Adam uskun anta wa zaujuka ahai hawa al jannah. Para ulama mengatakan, ini pendapatnya Syekh Al-Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan bahwasanya tidak ada perbedaan ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan untuk menendang keluar iblis dari surga setelah dia kafir, setelah dia tidak mau sujud hormat kepada siapa? Nabi Adam, dan dideportasi, dikeluarkan dari negara surga. Dan setelah iblis keluar, baru ada perintah masuk untuk Nabi Adam. Nah, gitu. Jadi lebih duluan keluar iblis, baru disusul setelah itu masuknya Nabi Adam. Lalu kemudian yuqalu lil mar'ati az-zawju waz-zawjah waz-zawju afsah. Ini masalah bahasa. Di dalam bahasa Arab, ketika kita mengatakan istri, nah, istri itu bisa dengan lafaz zaujun atau zaujatun. Kalau para santri biasanya nopo terkenali nek wong bojo lanang niku zaujun, kalau istri zaujatun. Tapi perhatikan ayat Qur'annya, uskun anta nopo wa zaujuka, bukan wa zaujatuka. Tapi kata Syekh Al-Imam Al-Qurtubi, mau zaujun atau zaujatun dalam bahasa Arab bisa digunakan untuk perempuan. Misalnya Mas Taufik sudah nikah,
mengatakan hadza zauji atau hadhihi zauji, itu boleh-boleh saja, ini adalah istriku. Maka sampean sing mboten paham bahasa Arab, sik hadhihi zauji, iki bojo lanangku, jangan gitu, jangan kaget, jangan salah ambil kesimpulan. Ya Mas Wafiq doyane karo cewek kok, ya mesti mengatakan hadhihi zauji itu ndak masalah gitu loh. Bukan berarti wah berarti bojone lanang, oh berarti homo. Oh ndak sampai seperti itu. Ndak sampai seperti itu ya. Jadi jangan kaget nggih, jangan kaget. Terus yang menjadi pertanyaan menarik selanjutnya, mal jannah al maqsuda fil ayah. Kalau tadi dikatakan Nabi Adam dan ibunda kita Hawa diizinkan oleh Allah untuk tinggal di surga, maka pertanyaan selanjutnya, surganya ini surga yang mana? Surga niki surga-surga akhirat yang mana nanti menjadi tempat tinggalnya kaum mukminin, semoga kita termasuk di dalamnya, ataukah surga hanya dikatakan seperti pertamanan, perkebunan? Nah, ternyata ada perbedaan pendapat. Wal jannatu hiya darus fawabi bi ijma'il mufassirin. Syekh Amin Al-Amin Al-Harari mengatakan, surga yang dimaksud di dalam ayat adalah surga yang betul-betul menjadi tempat kembalinya orang-orang beriman berdasarkan ijma, konsensus ulama-ulama ahli tafsir. Tapi ternyata khilafan li ba'dil mu'tazilah wal qadariyah. Ternyata ada sebagian orang Mu'tazilah dan orang-orang Qadariyah yang mengatakan bagaimana al-muradu bil jannah bustanun kana fi ardi Falastin au baina Faris wa Kirman. Orang-orang Qadariyah dan Mu'tazilah mengatakan surga yang di dalam ayat ini, surganya Nabi Adam ini bukan surga untuk tempat kembalinya orang-orang mukmin di akhirat, itu bukan, akan tetapi bustanun, dia adalah taman atau perkebunan yang mana terletaknya di Palestina atau terletak di antara Persia dan Kirman. Kirman ini daerah Iran, buatan sukir. Kirman ini daerah Iran. Lalu gunanya Allah menciptakan surga yang kawi ini di dunia ini buat apa? Khalaqahullahu ta'ala imtihanan li Adam. Allah ciptakan surga ini, kata orang Mu'tazilah dan Qadariyah ini, tujuannya apa? Untuk dijadikan sebagai tempat ujian bagi Nabi Adam. Berarti ya rada kejem ya, setelah dihormati sedemikian rupa masih diuji lagi. Ini tafsirannya orang-orang Qadariyah dan Mu'tazilah. Terus lalu kemudian ada fun fact lagi, pembahasan yang menarik lagi, tasmiyatuhuma bi Adam wa Hawa. Kenapa ayah kita, ayah biologis kita Nabi Adam disebut namanya dengan Adam, sementara ibunda kita disebut dengan nama Hawa. Wa summiya Adam li'annahu khuliqa min adimil ardi ay turabiha. Nabi Adam dinamakan sebagai Adam karena beliau tercipta dari adimil ardi, tercipta dari tanah atau terlihat lemah ini kenapa? Tanah ya. Nah, tanahnya bumi. Wa summiyat zawju Hawa li'annaha khuliqat min hayyin. Li'annaha khuliqat min dil'i Adam al-aisar. Dan sementara Sayyidah Hawa dinamakan dengan Hawa karena kalau dibedah kata-kata Hawa niku muncul dari kata hayyun. Mengapa? Hayyun itu artinya apa? Hidup. Karena Sayyidah Hawa itu tercipta dari barang hidup, yaitu dari tulang rusuk kirinya Nabi Adam, dicopot, diambil satu oleh Allah Subhanahu wa taala, terus dari tulang rusuk tersebut jadilah Sayyidatina Hawa. Makanya falida kana kullu insanin naqisun dil an minal janibil aisar. Maka jangan aneh susunan kerangka daripada tulang rusuk kirinya semua manusia itu, yang kiri itu pasti
calon atau kurang satu, tidak sama dengan yang tulang rusuk kanan. Fajihatul yamini abla'uha thamaniyatu ashar, wajihatul yasari abla'uha sab'atu ashar. Yang tulang rusuk bagian kanannya manusia, kalau dihitung jumlahnya ada berapa? 18. Sementara yang kiri ada 17. Nah, nek ana wong kok padha 18 e, berarti ora duwe jodoh, jomblo selawase. Eh, guyon mawon, aja sepaneng to, ha. Mana memang hikmahnya seperti itu. Nabi Adam tulang rusuknya dulu berarti 18, kanan kiri imbang ya. Cuman yang kiri diambil satu, jadilah Sayyidatina Hawa. Kok ora jomplang, Gus? Hadza khalqullah. Hadza min ajaibi qudratillah. Ini termasuk keajaiban kodratnya Allah Subhanahu wa taala. Aja mbok gragapi, ana ta ora iki? Ora usah hitung, ana. Tenang ae, ya. Bocah cek keluyuran yang jobo, tulang rusukmu masih keluyuran di tempat lain atau bahkan belum lahir. Wakhtalafu fi khalqi Hawa, hal kana qabla dukhulil jannah aw ba'dahu. Para ulama berbeda pendapat. Apakah Sayyidah Hawa ini diciptakan oleh Allah sebelum Nabi Adam masuk surga atau di luar surga? Ya? Ketika masuk surga atau di luar surga? Maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, oh, ibunda Hawa itu diciptakan oleh Allah sebelum Nabi Adam masuk surga. Dan ada yang mengatakan, enggak, Sayyidah Hawa diciptakan oleh Allah ketika Nabi Adam sudah di dalam surga. Nah, wa yadullu 'alal awwal yakni khuliqa qabla dukhuli ilal jannah. Maru ya'ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Riwayat ini memperkuat pendapat bahwasanya Sayyidatina Hawa diciptakan oleh Allah sebelum Nabi Adam masuk di dalam surga. Isinya riwayat gimana? Annahu ba'athallahu jundan minal malaikah fahamalu Adamah wa Hawa ala saririn minal dhahabi mukallalin bil yaquti wal lu'lu'i wal zamruti wa ala Adam mantiqatun mukallalatun bidurri wal yaquti hatta adkholuhumal jannah. Riwayat Ibnu Abbas bercerita bahwasanya sebelum Nabi Adam dan Sayyidah Hawa masuk surga, Allah perintahkan para malaikat untuk mboyong, untuk mengarak kedatangannya Nabi Adam dan Umminah Hawa masuk ke surga. Mboyongnya bagaimana? Ala saririn minadz dzahab. Mereka berdua dinaikkan pesawat berupa apa? Sarir, kasur. Tapi kasurnya terbuat dari emas. Kemelotak, Gus. Ya Allah alam, itu urusan surga, kita tidak tahu ya. Ala saririn minadz dzahab. Yang mana kasurnya terbuat dari emas, dihiasi dengan yakut, dihiasi dengan berlian, mutiara dan zamrud. Dan begitu juga Nabi Adam, di kepalanya dikasih mahkota yang berkilauan dengan mutiara dan berlian. Nah, berarti di sini riwayat ini mempertegas bahwasanya ibunda kita Hawa diciptakan oleh Allah sebelum Nabi Adam masuk surga. Nah, kemudian pendapat yang mengatakan bahwasanya Sayyidah Hawa diciptakan oleh Allah di dalam surga, ada penguatnya enggak? Ada dalilnya enggak? Ada. Maruya an Ibnu Mas'udin, yaitu riwayat yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Isinya riwayat gini. Annahu lamma khalaqallahul jannah wa askana fiha Adam baqiya fiha wahdahu. Di riwayatnya Ibnu Mas'ud disebutkan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga dan Allah tempatkan Nabi Adam untuk tinggal di dalam surga, tapi beliau sendirian di sana, delik-delik dhewean, jomblo teng swarga. Maka Allah Subhanahu wa taala fa'alqallahu alaihin naum. Maka Allah jadikan Nabi Adam menjadi ngantuk terus ketiduran.
Karena di situ ada sela-sela kisah itu ada ceritanya Nabi Adam ada sebuah kegelisahan. Iya, saya menikmati hal yang sekeren ini tapi sendirian, rasanya gak enak. Corone cakang pondok, udut nek dewean karo udut nek ana kancane nek ndi? Oh, ana kancane, ana kopine, ya kan? Li kancane ngobrole asik. Ngalor ngidul ngulon ngetan swarga dunya dibahas semua, ya enggak? Sama Nabi Adam juga ada kegelisahan. Masa di surga yang senikmat ini saya sendirian? Saya nikmati sendirian. Maka Allah Subhanahu wa taala alqallahu alaihin naum. Allah jadikan Nabi Adam merasa ngantuk. Lah di saat beliau ketiduran, tsumma akhadha dhil'an min adla'ihi minal janibil aisar. Kemudian disitulah Allah bahasa Jawane nglimpe. Nglimpe ngambil tulang rusuknya Nabi Adam yang kiri. Kemudian tulang ini wawadu'a makanahu lahma, kemudian dari tulang ini dijadikan manusia yang lain, fakhuliqa minha Hawa, dan disitulah Sayyidah Hawa lahir tanpa lahiran, paham sampean ya? Hanya diambil satu bagian daripada Nabi Adam, tulang rusuk yang kiri, akhirnya jadilah seorang perempuan, akhirnya di surga menikmati bersama. Ini dalile kanggo wong sing ora pati napa seneng nikah. Kuwi anut sapa? Kuwi ku anut sapa? Wong Nabi Adam aja punya napa? Istri. Oh, saya tidak nikah karena mengikuti Imam Nawawi. Eleh, ilmu murak sepono kok ya gayane nganut Imam Nawawi pun. Wa minan nasi man qala la yajuzu an yuqal khuliqat Hawa min dhil'i Adam li'annahu yakunu nuqsanan minhu wa la yajuzu al-qaul bi naqsil anbiya. Tapi ada orang yang mengatakan gini, punya pendapat agak lucu. Orang mengatakan bahwasanya enggak boleh kita menyebutkan bahwasanya ibunda Hawa itu tercipta dari tulang rusuknya Nabi Adam yang kiri. Kalau memang betul ibunda Hawa tercipta dari tulang rusuknya Nabi Adam yang kiri, maka terjadi sebuah napa? Sebuah pengurangan atau penurunan martabat kenabiannya Nabi Adam. Enggak boleh Nabi Adam itu kurang, harus sempurna. Maka bagaimana menjawab orang-orang yang seperti ini ya? Kalau Sayyidah Hawa dikatakan tercipta dari tulang rusuknya Nabi Adam, kalau dikatakan tercipta dari tulang rusuknya Nabi Adam, berarti Nabi Adam ada kekurangan, sementara Nabi tidak boleh kurangan gitu, harus sempurna. Jawabnya gini, qulna hadza naqsun min husurah takmilun lahu ma'nahi. Ini itu ya betul, Sayyidah Hawa itu memang betul-betul diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Ya memang kelihatan kurang, tapi sebenarnya itu adalah pelengkap hidupnya Nabi Adam. Ya enggak? Secara gambaran, secara nyata memang ada pengurangan di dalam tubuhnya Nabi Adam, tapi pengurangan itu fungsinya apa? Takmilun lahu, menyempurnakan hidupnya Nabi Adam. Li'annahu ja'alaha sakanahu wa azala biha wahsyatahu wa uznahu. Lihat, tadi dikatakan Sayyidah Hawa menyebabkan kurangnya organ tubuh siapa? Nabi Adam. Tapi pengurangan organ tubuh tersebut justru memberikan makna yang lain, yaitu menjadi pelengkap hidupnya Nabi Adam. Kenapa seperti itu? Karena memang sudah takdirnya Allah. Allah jadikan ibunda Hawa sebagai tempat nyamannya Nabi Adam. Nabi Adam kalau bingung sumpet, lihat Sayyidatina Hawa menjadi sumringnya. Nabi Adam kalau sedang bingung, curhat sama ibunda Hawa. Nabi Adam ketika sedih, maka tempat kembalinya ke siapa? Ke Sayyidah Hawa. Inilah fungsinya istri, ngoten. Nek ana wong bebojoan mulai-mulai kok tambah belenek. Nah, jangan-jangan enggak jodoh tuh aslinya. Karena fungsinya istri harusnya bisa menenangkan sang suami. Makanya falam mastayqadha wajadaha inda ra'sihi qa'idatan fasa'alaha man anti.
ketika Kanjeng Nabi Adam tertidur lalu kemudian terjadi proses apa? Proses penciptaannya Sayyidah Hawa, beliau akhirnya terbangun. Bangun-bangun kaget, di dekat beliau sudah ada sesosok yang mirip sama beliau tapi bukan sama-sama laki-laki. Qa'idah, sosok-sosok ini duduk di samping Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam secara spontan nanya, "Loh, saya selama tinggal di surga enggak pernah lihat kamu. Kamu ini siapa? Kamu ini siapa?" Faqalat, maka beliau menjawab, "Ini imro'atun." Wahai Adam, saya ini adalah wanita. Belum ada namanya. Saya ini adalah wanita. Lalu Nabi Adam nanya, "Walima khuliqti?" Dan untuk apa Allah ciptakan kamu? Untuk apa Allah membuat kamu sehingga kamu sekarang duduk bersamaku di sini? Qalat litaskuna ilayya wa askunu ilaika. Ya, tujuannya adalah supaya kamu merasa nyaman dengan aku dan aku nyaman bersama kamu. Loh, ngoten lho. Romantis toh? Suguya guyu dhewe, Kang. Bayangno lah tapi suguya guyu. Faqalatil malaikah. Maka saat terjadi perbincangan antara Sayyidah Hawa dengan Nabi Adam, para malaikat mengatakan, "Ya Adam masmuha." Wahai Adam, sosok yang di samping kamu sekarang ini namanya siapa? Qala Hawa. Ya, ini namanya Hawa. Ini wanita saya namakan Hawa. Walima, kenapa kamu namakan dia Hawa? Qal li annaha khuliqat min hayy aw li annaha aslu kulli hayy. Saya namakan dia Hawa karena dia tercipta dari bagian tubuhku yang tubuhku ini masih hidup. Atau dia wanita yang akan menurunkan manusia-manusia yang akan hidup. Li annaha aslu kulli hayy, karena si Hawa ini akan menjadi induk dari semua manusia. Atau di riwayat lain, li annaha kanat fi dhaqniha Hawa, dikatakan bahwasanya di dagu ya, di dagunya Sayyidah Hawa ada yang namanya Hawa. Hawa itu apa? Humratun ma'ilatun ilas sawat. Ada semacam mungkin nek basa napa jawane toh ngetes toh to mboten. Toh niku kadang di anggota badan tubuh niku berwarna agak kecoklatan yang tidak bisa hilang padahal bukan luka bakar. Tahu sampean? Kalau di Muhammadah anak saya tohnya dibokong lah, api tutupan. Kalau di saya di bagian perut kanan. Setiap manusia ada tohnya. Mungkin tanda lahir lah, kasarannya gitu, tanda lahir. Tanda lahirnya itu warnanya merah yang agak ke hitam-hitaman. Waqilah fi syafatiha, dan katanya toh ini Hawa ini ada di bibirnya Sayyidatina Hawa. Intinya Sayyidah Hawa itu memang diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Fungsinya apa? Supaya Nabi Adam nyaman dengan beliau dalam menjalani kehidupan di dunia ini, dan juga sebaliknya Sayyidah Hawa juga nyaman dengan Nabi Adam. Di sini ada pelajaran Bapak Ibu sekalian, singene wong bebojoan bukan saling menuntut tapi mencari nyaman bersama. Bukan masalah bersama. Kalau punya masalah, pecahkan bersama, bukan menambah masalah bersama. Wal iazubillah, akhir-akhir ini kita punya cerita-cerita yang na'udzubillah min dalik. Suami istri, tidak layaknya suami istri, bagaikan kucing dan tikus. Kejar-kejaran, pukul-pukulan, tutuk-tutukan, bunuh-bunuhan ya. Kalau si suaminya selingkuh, istrinya ikut selingkuh, na'udzubillah min dalik. Ya Allah, bukan konsep surgawi itu, jelas rumah tangga yang seperti itu jelas bukan menyampaikan kepada surga tapi menyampaikan kepada neraka. Na'udzubillah min dzalik. Intinya pernikahan itu pasti ada masalah, harus dihadapi bersama. Ini pelajaran penting bahwasanya kalau kita dalam keadaan terpuruk, maka yang mensupport itu ya istrinya. Begitu juga sebaliknya, kalau istri kita dalam keadaan terpuruk, maka kita sebagai suami harus mensupport dia. Coba bayangkan cerita antara Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ibunda kita Khadijatul Kubra. Masya Allah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama mendapatkan pertemuan pertama dengan malaikat
Jibril. Itu kalau di sirah nabawi ya ceritanya indah. Pulang-pulang Kanjeng Nabi merasa menggigil, kedinginan karena drodok, masih shock melihat bentuknya malaikat Jibril. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, zammiluni zammiluni, tolong selimuti saya, tolong keloni, istilahnya cara kasarane nggih, keloni aku, aja mbok takoni hake-hake. Dan Sayyidah Khadijah menurut ngestokke dari Kanjeng Nabi, akhirnya diambilkan selimut. Nek cara cah bayi bokonge dipok-pok nggih, iya dielus-elus. Coba istri sekarang beda, bojone ndrodok, lapo mulai ndrodok, ngeleh, malah jadi masalah kan, malah jadi masalah. Mulai-mulai drojok buat gawe ora untuk duit kok malah mulai loro. Ojo tipes Pak, kono golek duit, ora sing akeh. Ya Allah, istri zaman now, istri zaman now. Padahal aslinya harus saling melengkapi. Ya semoga lah kita semuanya yang sudah punya istri betul-betul jodoh kita dunia akhirat. Sing durung nemu, sitolabul ilmi sih, tolabul ilmi sih. Setelah itu baru nyari jodohnya. Nah, wa asyat ba'da Adam sab'a sinina sab'ati ashhur wa umruha 970 wa tis'una sanah. Sayyidah Hawa ini diriwayatkan hidup setelah wafatnya Nabi Adam itu sekitar 7 tahun 7 bulan. Jadi Nabi Adam wafat, beliau masih melanjutkan hidup sampai 7 tahun 7 bulan dan umurnya 997 tahun. Dan jangan aneh, memang umurnya orang-orang dulu sangat-sangat panjang. Terus wa'lam awalan min ajaibi qudratillahi, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qurbatan lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dhakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadhi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya a'ulama nahdha bil خير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استنان تكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إن الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة توصل لكل حوبة استر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا آل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة مسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمسلمين مصطفى الرسول لحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد ضش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي الحمد للإله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.